Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang arti mimpi ikan. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu, mimpi dapat ikan banyak. Secara umum, mimpi dapat ikan banyak dipercayai sebagai mimpi yang membawa pertanda baik untuk masa yang akan datang karena mimpi ini tanda akan mendapatkan rezeki, kesehatan, sukses, serta banyak kemudahan-kemudahan yang akan dijalaninya. 2. Mimpi nangkap ikan tidak dengan alat. Ini tanda Anda akan mendapatkan rezeki, kebahagiaan, dan kondisi dengan pacar atau pasangan akan jauh lebih baik. 3. Mimpi melihat ikan mas. Tanda teman atau sanak saudara ada yang kesusahan atau beban masalah yang dihadapinya. Setidaknya kamu bisa membantu mereka, karena Anda yang mendapatkan kabar lewat mimpi itu. 4. Mimpi menangkap ikan di sungai. Tanda Anda sedang gelisah, kesulitan, entah mau berbuat apa. Lebih baik sabar dan konsentrasi dalam mengambil keputusan. 5. Mimpi menangkap ikan di air bening atau jernih. Tanda akan mendapatkan perubahan dan kemajuan daripada yang sekarang ini. 6. Mimpi menangkap ikan kecil-kecil. Tanda Anda sedang mengalami penurunan pendapatan daripada yang sebelumnya. Dan dalam arti lain bisa juga Anda dalam kesempitan dalam rezeki Anda, kesedihan dan keprihatinan batin yang terus menggoda Anda. Lebih baik memohon kepada Allah agar keadaan seperti ini cepat selesai. 7. Mimpi menangkap ikan di lumpur. Tanda akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi saat ini. 8. Mimpi melihat ikan mati. Tanda akan mendapatkan rezeki yang tak terduga yang entah dari mana Anda tidak bisa menebaknya sebelumnya. 9. Mimpi dapat ikan hasil mancing. Tanda akan mendapatkan rezeki dan keberuntungan. 10. Mimpi melihat ikan di akuarium. Tanda Anda akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, yang sebelumnya belum pernah tercapai. 11. Mimpi makan ikan terasa lezat dan enak. Tanda akan mendapatkan rezeki yang banyak setidaknya bisa dinikmati seluruh keluarga. Dan perlu diketahui, kadang arti dari ikan tersebut tergantung jenis ikan apakah berduri atau tidak. Beda jenis ikan kadang juga beda arti. Seperti ikan lele, bagi Anda yang pernah mengalami mimpi melihat ikan lele, ini memiliki arti yang kurang baik. Itu tanda akan mendapatkan berita yang menyedihkan. Karena ikan lele memiliki duri yang tebal dan terlihat jelas. Jadi durinya disinilah yang diartikan tanda kurang baik. Walaupun demikian bukan berarti ikan yang berduri diartikan kurang baik, jadi tergantung kondisi dan keadaan yang terlihat dalam mimpi tersebut. Jadi arti mimpi dalam video ini kami uraikan yang secara umum saja. Adapun ada yang beda dengan mimpi Anda silahkan bertanya pada kolom komentar. Insya Allah kami bisa menjawab pertanyaan tentang mimpi Anda. Akhir kata saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.